Ada setan ikan ini. Sebentar tuh. Ayo kan ini cerita. Oh iya, tunggu dulu, sabar dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masya Allah, sehat semuanya ya. Aduh, kakak ketahilah kan ini. Sabar Acil. Nah teman-teman, Acil mau menyapa kalian dulu. Ayo coba disapa. Iya, sahabat-sahabatku semuanya. Tengah-tengah, ini kan ini ngelanjutkan ceritanya. Iya, cerita tentang apa? Itulah yang kemarin. Oh iya, kalau kemarin ayam bisa melihat. Nah, sekarang Kak Nini akan melanjutkan ceritanya tentang iki binatang yang bisa melihat setan. Hati-hati teman-teman. Kita tidak boleh takut. Kan Allah sudah mengajarkan cara berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Oh iya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan takut, wah, aku menang. Yee, betul sekali. Baik di rumah, kita sebagai umat Islam harus senantiasa hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh meminta perlindungan kepada pohon, hantu, matahari. Betul sekali. Karena yang bisa memberikan perlindungan kepada kita hanyalah Allah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, baik, sekarang Kak Nini mulai ya ceritanya. Tetap dengan Kak Nini ambil dari sebuah buku yang berjudul 101 Fakta Keren Tentang Islam. Wah, Masya Allah ya. Nah, buku ini ditulis oleh Eramawati. Ma, teman-teman. Kak Nini ini waktu. Iya, tapi insya Allah Kak Nini sehat. Aja sampai kena Omikron, Omikron, Omikron. Iya, insya Allah tidak. Kan ini juga berharap kalian semua yang ada di rumah insya Allah sehat selalu. Tapi yang jelas tetap harus jaga kesehatan itu loh, caring-caring. Oh iya, Acil masih ingat ya, berjemur teman-teman ya. Baik, teman-teman, kenapa Acil kok gitu? Yakin Islam keringin aja. Oh baik. Adik-adik yang ada di rumah, teman-teman dan sahabat-sahabat Kak Nini dan Acil semuanya, ada berapa binatang yaitu yang bisa melihat setan? Kalau yang bisa melihat malaikat adalah ayam. Sekarang yang bisa melihat setan ketika lewat yaitu binatang yang bunyinya kuda. Bukan, yang lebih kecil dari kuda. Oh iya, kedelai. Loh, kok kedelai? Keledai. Oh iya, keledai. Pinter sekali Acil. Nah, adik-adik, jadi kebalikan dari ayam jantan yang bisa melihat malaikat, keledai dan satu lagi binatang yang bunyinya gimana kan ini? Kuk, kuk, kuk. Anjing. Betul sekali. Nah, jadi keledai dan anjing ini bisa melihat setan. Kok Kak Nini tahu? Nah, ini dari bukunya yang Kak Nini baca, Fakta Tentang Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Acil yang baca? Oke. Coba Acil yang baca. Iya, Kak Nini istirahat dulu. Ya, baik-baik. Wis seneng. Iya. Coba dibaca. 1, 2, 3. Jika kamu mendengar suara anjing menggonggong atau mendengar suara keledai meringkik, oh gitu punya. Mintalah perlindungan kepada Allah. Sebenarnya mereka telah melihat apa yang tidak kamu lihat. Hadis riwayat Al-Daud dan Ahad. Oh Masya Allah teman-teman. Jadi Rasulullah memberi nasihat peringatan kepada kita melalui sabda beliau, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Jika kita mendengar suara lolongan anjing atau ringkikan keledai, bukan kedelai lo ya, iya keledai,
Nah, kita harus segera memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kenapa ya Kak Nini? Karena dalam ilmu pengetahuan, makhluk gaib atau setan itu bisa melihat menggunakan sinar inframerah. Kalau tadi ultraviolet. Sekarang inframerah. Manusia tidak bisa melihat inframerah. Nah, sedangkan anjing dan keledai punya kemampuan untuk melihat sinar inframerah. Maka dalam ajaran Islam, setan yang terbuat dari api, terbuat dari api, menurut ilmu pengetahuan modern sama dengan inframerah. Makanya kedua mata binatang tadi, yaitu anjing dan keledai, yang mengandung yang bisa melihat sinar inframerah, bisa melihat setan. Karena itulah anjing dan keledai dapat melihat setan. Masya Allah, ternyata ajaran Islam itu memang sesuai dengan fakta ilmiah dan sains. Benar gak adik-adik? Iya, kekait eru. Terus kan ini. Nah, sinar inframerah terdapat dalam beberapa peralatan modern. Kalau sekarang dalam kadar tertentu ya, sinar inframerah ini dapat digunakan untuk ilmu teknologi sekarang, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang menyuruh meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terbuat dari api, karena akan dapat membawa bahaya bagi manusia. Jadi kalau ada anjing harus lari sembunyi ya kan ini? Loh, bukan. Kalau mendengar suara lolongan anjing, terus sama ringkikan keledai. Oh iya. Nah, terus kita baca apa? Bukan bersembunyi atau lari ke dalam kamar dan ditutup dalam kamar, tetapi segeralah membaca ta'awudz. Acil bisa kan baca ta'awudz? Bisa. Ya coba, biasanya gimana kalau baca ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh iya, pintar sekali. Nah, itulah teman-teman kenapa anjing dan keledai bisa melihat setan. Nanti Kak Nini lanjutkan lagi ya cerita yang lainnya tentang fakta-fakta Islam yang lainnya. Kan ini angke cerita nona angke. Iya, sabar dulu. Ya udah teman-teman, kan ini nggak ngocah dulu ya. Nanti berlagi cerita urusan kalian. Aku yang salah ya kan ini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dadah. Oke, ngocah. Iya, nanti.